Nah, kalian bisa perhatikan, gua akan berubah menjadi blok dalam hitungan per detik cuy ya. Oke, gua sudah menjadi blok dan kalian bisa lihat nih, gua akan menyamakan blok yang ada di samping gua chest ini. Gua akan menyamakan blok gua akan seperti chest dan kalian bisa lihat sekarang di hadapan kalian sudah ada 2 chest ya dan petak umpet pun dimulai cuy ya. Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gua Togax dan ya, jadi video kali ini gua bakal men-showcase Edens ya bisa meniru blok. Oke. Gua akan men-showcase Edens yang bisa meniru blok yang tadi kalian lihat cuplikan pertama kalian tadi lihat tuh. Gua bisa berubah diri gua menjadi chest cuy ya. Dan itu sangat mantap sekali dan ini sangat cocok banget untuk kamu mau bikin Realms atau bermain sama teman-teman kamu untuk bermain petak umpet cuy ya. Ini sangat menarik banget untuk kalian download cuy ya, karena ini menambah keseruan kalian bermain Minecraft ini cuy. Tapi sebelum lanjutkan video ini, ada baiknya bagi kamu semua yang belum cek tombol subscribe, di subscribe dulu dan nyalahin lonceng notifikasinya cuy ya. Dan jangan lupa juga untuk like jika kalian suka dengan video ini. Oke, langsung saja kita ke topiknya dan let's go. Oke, gue sudah ganti layar ke layar depan dan ya langsung saja gue akan men-showcase Edens ini, oke? Dan yang pertama adalah kalian harus mengambil sebuah armor. Itu adalah kayak armor ini ya, yang terbuat dari kulit cuy ya. Selain armor terbuat dari kulit itu, kalian tidak akan bisa berubah menjadi sebuah item, oke? Dan jadi seperti ini, gue sudah mengambilnya jadi seperti ini dan kalian juga bisa tidak bisa berubah semua item, cuman beberapa item doang yang bisa kalian berubah, oke? Cuman beberapa item doang yang bisa kalian pakai. Dan oke, di sini gue sudah mempersiapkannya. Di sini ada 10 item yang gue akan memperkenalkan satu persatu dari kalian, oke? Yang pertama adalah chest, oke? Yang kedua adalah oak wood planks, oke? Dan yang ketiga adalah cake kue, yang keempat adalah crafting table, dan yang kelima adalah book slave ya, kayak tempat buat buku seperti itu. Dan yang kelima, yang keenam adalah oak leaves ya, daun. Dan yang ketujuh adalah cobblestone. Oke, yang kedelapan adalah block of quartz. Dan yang selanjutnya ke 9 adalah melon cuy ya. Dan yang ke-10 adalah furnace. Oke, jadi ini adalah blok-blok yang bisa kalian pakai untuk berubah menjadi blok yang seperti ini yang kalian bisa lihat. Dan gua akan berubah menjadi kayaknya crafting table, oke? Gua akan berubah menjadi crafting table dan di sini kita akan nge-craft dulu di sini. Dan kalian taruh crafting table di tengah dan ini armor kalian taruh di mana saja tapi harus ngikutin seperti ini. Dan ini kalian bisa tuh sudah jadi seperti kayak helm di atas ini tuh tidak berpengaruh ya, kalian bisa lihat ini tidak akan berpengaruh, jadi sama aja kecuali kalian taruh di bawah sini. Nah tuh sama aja kan tuh, tuh tidak berpengaruh, jadi kalian bebas mau naruh di mana aja atau di atas seperti ini berjejer ini ke bawah ini dia sama aja ya. Itu jadi kok jadinya seperti itu. Oke, dan langsung saja kita akan ambil. Dan mungkin gua akan mengganti layar-layar depan dulu biar kalian bisa lihat gua berubah menjadi crafting table cuy ya. Dan let's go. Oke, dan kita lihat apakah crafting table samaran kita bisa sama seperti crafting table yang asli besarnya apakah sama. Dan langsung saja kita akan showcase cuy dan kita akan berubah, tekan dan langsung berubah guys ya. Oh, kalau kita bergerak-bergerak tuh dia tuh beda dikit, tapi kalau kita diem tuh sih kan ada kayak di hijau merah. Kita diem dulu perlahan dan langsung persis pisan seperti crafting table, kalau bisa tuh dari tingginya tuh hampir sama dan teksturnya tuh sama persis cuy ya. Jadi pas kalian bermain petak umpet, pas kali teman kalian menjadi yang jaga, teman kalian tidak akan bisa menemukan kalian, oke? Karena kalian sudah menyamar menjadi crafting table cuy ya, dan itu sangat wow sekali. Tapi kalau kalian bergerak-gerak itu gedenya crafting table yang asli. Tapi jika kalian diam menunggu dulu dan langsung saja dia berubah menjadi crafting table yang persis pisan seperti yang asli, oke? Dan ini pokoknya sangat mantap sekali. Dan oke, kita akan langsung saja ke yang selanjutnya cuy ya, dan let's go, oke?
Ya, gue sudah buat layar ke layar depan dan ya langsung saja kita akan men-showcase dan sini gue juga sudah mempersiapkan satu per satu. Gue tidak ngasih tau ke kalian semua cara membuatnya karena gue sudah kasih tau ke kalian semua di awal video itu cara membuat ini cuy, itu cara membuat itu sama seperti yang tadi gue kasih tau ke kalian semua. Dan ya langsung saja kita akan showcase dari yang pertama ini dulu, yaitu adalah daun, dan langsung kita berubah deh daun itu jadi seperti ini cuy ya. Wadaw, tidak bisa tidak ke chest ya. Wah, kita akan harus menjauh-jauh dulu dari chest itu terlebih dahulu cuy ya. Dan kita tunggu apakah berhasil di sebelah sini. Dan wow, ini langsung berhasil dan ini tuh mantap banget jiwa sekali cuy ya. Dan okay, ini sangat keren-keren sekali cuy. Kita taruh lagi di sebelah sini apakah bisa? Coba kita akan ganti lagi. Okay, kita akan ganti ke cobblestone. Cobblestone tuh jadi seperti ini tuh, cobblestone-nya sangat mantap jiwa sekali cuy ya. Dan bagi kalian yang suka, kalian bisa like video ini okay? Dan lanjut cuy ya, kita akan ke buku. Okay, jadi buku tuh seperti ini okay? Dan mantap jiwa sekali cuy ya. Dan jika kalian suka dengan ini dan sini, kalian bisa download link ada di deskripsi video. Ini mirip banget seperti yang ada di server-server cuy ya. Dan okay, lanjut kita kasih melon. Dan okay, melon jadi seperti ini, dia lebih kecil dari si buku, tapi ini mirip pisan seperti yang asli cuy ya. Dan ini mantap banget untuk ngeprank teman cuy ya. Wow, keren sekali. Okay, dan ya gua akan langsung saja selanjutnya, itu adalah furnace. Dan ya furnace jadi bentuk itu seperti ini ya. Ah, ini mirip pisan seperti asli emang, ini kayak asli. Okay, dan kita tunggu saja dan langsung berubah menjadi besar furnace ya. Dan ini sangat mantap jiwa sekali. Dan kalau misalnya tuh di si kayunya tuh pakai kacamata itu, dan kita langsung berubah dan oke, jadi sekali itu jadi seperti ini cuy ya. Dan ini mantap banget untuk ngeprank teman kalian yang ada di server kalian. Okay, dan langsung saja kita ke chest. Dan chest jadi seperti ini chest ya. Kalau saat kita bergerak-gerak itu berbeda saat ke, tapi kalau saat kita diam, dia akan mirip seperti chest yang ada aslinya cuy ya, tapi dia tidak menempel dengan kita melainkan terpisah chest aja ya. Dan ini tuh sangat mantap sekali. Dan kita akan berubah lagi menjadi kue, dan jadi kue itu seperti ini. Okay, gua akan naik ke chest dulu dan coba apakah bisa di atas chest ini, dan kita tunggu saja. Wow, tidak bisa ternyata ya, ternyata tidak bisa taruh di atas chest. Wah, tiba-tiba tuh chestnya hilang anjir ya. Parah banget, tadi itu chest asli kok bisa hilang seperti itu. Anjaya ngebug. Okay, dan okay, ini yang terakhir adalah quartz hopper. Jadi quartz hopper tuh jadi seperti ini. Dan wadaw, mantap banget pokoknya dia ya. Oke, ini pokoknya oke. Jadi video cukup sampai sini saja, dan gua akan mesti ke kalian semua cara merubah kalian menjadi ya seperti semula lagi. Kalian buka ke inventory dan situ ada huruf X, dan kalian pencet saja keluar. Nah, buang huruf X-nya dan langsung berubah menjadi seperti biasa cuy ya. Dan itulah cara berubah jadi seperti biasa. Nah, mungkin video cukup sampai sini saja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalahin lonceng notifikasi. Dan paling penting adalah like video ini jika kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian ingin download addon sini, kalian bisa cek saja link di deskripsi video cuy ya. Gue sudah taruh di situ. Dan sampai jumpa di next video, dan bye-bye.